Ipin mau belanja permen kesukaan Ipin. Kok nggak bisa dibuka? Tante, tante, buka dong, tante. Waduh, tantenya nggak dengar. Tante, buka. Mungkin kita bakal coba lewat jendela saja ya, teman-teman. Kita bakal coba lewat jendela. Kenapa kamu masuk lagi ke tempat ini? Lewat jendela lagi. Emangnya kamu gak tahu kalau toko ini sudah tutup? Mohon maaf tante, Ipin mau belanja tapi pintunya ketutup. Ya emang ditutup, karena emang sudah tutup. Kenapa kamu masuk malah lewat jendela lagi? maaf tante, Ipin belanja satu barang saja baru Ipin pulang. Aduh, dasar anak nakal ada-ada saja. Ya kalau begitu cepat buruan. Oke, makasih tante. Loh, permen Ipin yang ada di sini kok udah gak ada? Loh, di mana ya? Permen Ipin ada di mana? Ini nggak ada di sini. Loh, permen Ipin sudah habis ternyata. Tante, lollipop super yummy ya Ipin di mana ya? Kok udah nggak ada? Oh, lollipop super yummy sudah habis dari kemarin, Dek. Ipin mau beli, masa nggak ada, Tante? Iya, nggak ada. Kalau nggak ada, cepat pulang. Kamu ini ganggu Tante aja mau istirahat. Oke, Tante. Kalau begitu. Tapi Ipin lewat mana ya, Tante? Waduh, kamu ini benar-benar anak bandel dan nakal banget ya. Kalau gitu kamu lihat belakang saja, Tante sudah capek, Tante mau istirahat. Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Dan kali ini kita bakal coba bermain Roblox lagi guys. Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba mengikuti perjalanan si Ipin di dunia Roblox ya. Tapi sebelum itu pastikan kalau kalian sudah like dulu video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke kanalnya Permampir. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung kita mulai gamenya guys. Oke guys, jadi di episode kali ini ceritanya si Ipin ini benar-benar bandel banget guys ya. Bayangkan toko yang sudah tutup dia paksa masuk coy. Karena kebiasaannya Ipin paksa-paksa untuk masuk, akhirnya sampai di pagar gini coy, di pagar dengan papan gini coy. Karena bandelnya Ipin ya. Dan sekarang lebih parah, Ipin gak bisa keluar dari tempat ini. Tapi tenang guys, kata tante tadi kita bisa lewat belakang ya. Tapi kita harus hati-hati soalnya banyak banget candy-candy dan cake dan juga coklat yang sangat banyak di belakang. Waduh, Ipin mau lihat guys ya. Tapi kita gak boleh nyentuh karena kita harus keluar dari tempat ini. Ayo kita ikuti perjalanan si Ipin guys. Oke guys, kita bakal coba langsung pulang saja. Di sini benar-benar habis permen Ipin guys ya. Permen lollipop super nyaminya Ipin sudah habis ya. Biasanya stoknya banyak tapi kali ini sudah nggak ada, jadi kita bakal coba keluar saja. Di sini ada bola-bola apa ini ya? Oke, kita nggak boleh menyentuh bola ini kata si tante tadi. Oke, dan di sini, wow, di sini ada lollipop. Tapi ini bukan lollipop super yummy. Lollipop super yummy nggak gini, ada gambarnya gitu, gambarnya Upin dan Ipin guys ya. Waduh. Oke, kita bakal coba keluar saja lewat sini. Dan di sini ada permen. Wih, enak banget kayaknya ini ya. Tapi kita nggak boleh menyentuh permen ini. Tapi kita harus lewat permen coy. Waduh, gimana sih? Oke, kita bakal coba lewat sini. Oke, berhasil. Kita bakal coba next selanjutnya di sini. Di sini kita sampai di mana ya? Di sini kita harus melewati tempat pembuatan permen, guys. Oke, kita harus lewat atasnya. Jangan sampai kita menyentuh bawahnya soalnya nanti tantenya marah lagi. Waduh, soalnya tantenya ganas banget, coy. Oke, kita ke sini. Terus ke mana lagi nih ya? Oh, mungkin kita harus lewat sini, guys. Oke, di sini. Nice, kita harus lompat di sini. Kalau nggak salah ini gudang ya. Gudang seperti ini. Terus kita harus naik di sini. Hati-hati jatuh Ipin, bisa bahaya kamu kalau jatuh ya. Oke, iya baru diomongin jatuh anjir. Oke, kita bakal coba sekali lagi lewat sini. Oke, nice, ke sini. Terus lompat ke atas. Oke, mantep jiwa Ipin kita. Iya, jatuh lagi kocak gaming. Oke, kita bakal coba lagi di sini. Pokoknya kita nggak boleh jatuh ya. Oke, nice, hati-hati Ipin, soalnya bahaya kalau jatuh bisa sakit kamu. Oke, kita naik ke sini terus lompat. Oke, nice. Terus kita lompat lagi di sini ke sini dan oke, berhasil. Terus kita masuk di area apa ini? Oke, kita bakal wow, di sini masih area pembuatan permen ya. Kayaknya ini permen karet ya, soalnya ada yang panjang-panjang gini. Kita bakal coba lewat. Iya, ternyata dilarang lewat yang warna merah, teman-teman. Oke, kita bakal coba saja. Mungkin di sini warna abu-abu ini. Oke, berhasil warna abu-abu.
Terus apa warna putih? Oke, warna putih. Terus mungkin abu-abu lagi. Oke, ya. Kirain berhasil coba. Padahal sudah di ujung, tapi sayangnya kita dilarang untuk menginjak yang warna abu-abu ya. Mungkin yang warna abu-abu terlebih dahulu. Terus yang warna putih dan terus yang warna merah pastinya. Oke, berhasil. Dan di sini ada seperti coko-coko gitu dan di bawahnya itu ada susunya. Kita nggak boleh menyentuh susunya, coy. Soalnya tantenya nanti bisa marah. Kita ke sini. Oke, nice. Iya. Dari tadi setiap saya mau bilang nice itu pasti langsung tewas Ipin ya. Oke, ini sangat berbahaya banget kata nice. Iya. Kan setiap saya mengatakan nice itu langsung jatuh si Ipin. Lucu banget juga ya. Oke, kita bakal coba ke sini tanpa mengatakan nice ya. Waduh, ini baru-baru kita sebut lagi kata itu, coy. Kita nggak boleh nyebut lagi ya. Oke, berhasil. Dan kita bakal coba lihat lagi di sini. Di sini ada pembuatan permen apa ini? Permen payung. Permen payung anjir. Oke, dan kalian komen di bawah juga kira-kira apa nama permen atau ya permen lah atau lollipop kesukaan kalian. Silakan kalian komen di bawah ya. Kita bakal coba lanjutin lagi di sini. Terus kita ke sini. Nice. Iya jatuh dong. Waduh. Oke, kita bakal coba sekali lagi ya. Oke, kita bakal coba sekali lagi ke sini dan ke sini. Oke, nice. Dan terus kita lompat di sini. Terus kita ke sini. Oke, berhasil. Terus kita lari ke sini. Nice. Dikit lagi kita berhasil. Oke, nice. Waduh, ini ngucapin kata mantra, coy. Oke, kita bakal coba ke sini. Kita bakal ganti dengan mantap the jiwa ya. Waduh. Oke, berhasil. Dan ini apa ini? Ya, ini minis. Oh, bukan, ini mins. Ini mins apa? Apakah ini permen juga? Silakan kalian komen di bawah ya. Namanya adalah mins, guys. Oke, kita ke sini. Dan di sini ada box-box apa ini? Apakah ini es krim atau permen-permen gitu yang sudah mencair gitu? Saya juga nggak tahu sih. Dan di sini ada permen karet ya, guys. Jadi kita bakal coba melewati permen karet raksasa ini. Pasti enak banget ini permen karetnya ya. Soalnya besar banget, coy. Mengalahkan tubuhnya si Ipin. Waduh. Oke, kita bakal coba lewat sini lagi. Dan di sini ada lollipop ya. Tapi bukan lollipop kesukaannya si Ipin sih. Kita harus melewati lollipop ini. Dan di bawahnya ada susu yang kita nggak boleh sentuh. Soalnya nanti tantenya marah. Kan katanya kita hanya bisa melihat-melihat saja. Dan di sini kita bakal coba lanjut lagi. Dan di sini ada bola-bola lagi. Ini bola apa sih? Masa ada bola tempat jual permen gini? Oke, kita ke sini. Terus ke sini. Dan oke, berhasil. Yeay. Terus kita bakal ke mana lagi? Wow, di sini ada es krim. Tapi sayangnya es krimnya sudah jatuh ke lantai, coy. Waduh. Dan kalian komen di bawah siapa yang suka makan es krim. Kalian komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu video kali ini, guys ya. Karena dengan cara like dan subscribe kalian bisa membuat Pandu Gaming lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih menarik, guys. Oke, kita ke sini. Kita bakal coba lompatin es krim ini ya. Oke, nice. Dan yeay, berhasil. Terus kita bakal coba lewat. Wow, ini es krim yang enak sebenarnya. Es krim yang ada di gelas gitu. Waduh, makanannya orang kaya ini, coy. Tapi kita nggak boleh menyentuh cairan es krimnya. Soalnya dimarah tantenya nanti. Kita ke sini dan ke sini. Terus kita bakal coba lompat di sini. Oke, berhasil lagi. Dan kita bakal coba. Wow, ini apa ini? Oke, ini cairan apa, coy? Cairan alien gitu ya. Dan di atasnya itu ada permen karet permen karet sih. Kita bakal coba lompat ke sini. Terus kita ke sini dan ke sini lagi ya. Oke, nice. Kita lompat lagi ke sini dan ke sini. Dan di sini ada orang ngapain jalan di tempat, woi. Saya mau jalan coba. Waduh, ganggu banget, coy. Oke, kita bakal coba sekali lagi. Itu tadi ada pengganggu ya. Pengganggu yang sangat mengganggu banget. Oke, kita ke sini terus ke sini. Terus ke sini lagi dan ke sini. Oke, dikit lagi kita bakal coba berhasil keluar dari tempat ini. Tempat-tempat selanjutnya yang kita bakal lalui. Di sini ada permen lollipop yang bentuknya love-love gitu ya. Tapi sudah mencair dan cairannya itu kita nggak boleh sentuh. Soalnya tantenya marah, coy ya. Bener banget gitu. Tantenya langsung marah ya. Bisa tahu itu anjir. Oke, kita ke sini. Terus ke sini. Lompat ke sini. Dan ke sini lagi. Oke, nice. Dikit lagi sampai. Yeay. Dan kita bakal lihat lagi di sini ada apa lagi nih. Oke.
Ini apa? Apakah ini es krim? Tapi es krim kok gak ada tangkainya ya? Dan di bawahnya itu ada hitam-hitam seperti oli ya. Waduh, jangan-jangan campuran es krim oli coy. Waduh, gak mungkin ya. Kalian komen di bawah kira-kira ini apa ya? Apakah ini es krim atau bukan? Kalian komen di bawah saja. Dan di sini kita bakal coba lewat apa lagi di sini. Ini apa ini coy ya? Waduh, ini hitam-hitam apa coy? Mungkin ini hitam-hitam yang di sana tadi ya, cairan tadi yang sudah mencair gitu. Oke, kita ke sini dan ke sini. Terus kita bakal coba lompat di sini dan kita ke sini lagi. Oke, nice. Dan oke, berhasil. Yeay. Terus di sini kita lewat dadu-dadu lagi ya. Ini apa sih? Jangan-jangan ini permen ya, permen kotak gitu. Kita bakal coba lewat sini. Oke, nice. Dikit lagi kita bakalan sampai. Oke, berhasil. Terus kita bakal coba lewat apa lagi? Wow, di sini ada Coca-Cola. Dan saya bakal beri pertanyaan lagi kepada kalian. Kalian pilih tim Coca-Cola atau tim Sprite ya? Kalau saya sih tim Coca-Cola sih. Kayaknya lebih enak Coca-Cola daripada Sprite guys ya. Kalian komen di bawah kira-kira kalian lebih suka yang mana. Kita bakal coba naik di sini. Ini Coca-Colanya besar banget ya. Oke, kita bakal coba lanjut lagi. Dan di sini ada permen bulat-bulat ya. Permen bulat-bulat coba. Oke, kita bakal coba melewati ini. Oke, nice, dan kita bakal coba lewat sini lagi. Di sini ada pisang coy, bayangkan ya. Waduh, oke, kita bakal coba melewati pisang-pisang ini. Kita ke sini dan oke, dikit lagi kita berhasil. Yeay, kita sampai di sini. Terus kita harus lewati coklat-coklat. Wow, Ipin bener-bener pengen banget makan coklat-coklat ini. Coklatnya besar banget guys. Dan kalian komen di bawah juga, siapa di antara kalian yang suka banget makan coklat ya? Kalau Ipin bener-bener sangat suka coy ya. Ipin itu di rumah harus ada coklat. Kalau nggak ada coklat dan ayam goreng, dia nggak mau makan. Waduh, ini kenapa bisa jatuh sih? Mungkin kita nggak boleh menyentuh cairan coklat ini ya, kecuali yang batang coklat ini. Kita lewat sini, ke sini, dan oke, berhasil. Kita lompat dan yipi, sampai di sini lagi. Kita harus kemana lagi nih? Waduh, kita harus lewat sini lagi. Ya, salah dong. Oke, kita bakal coba pikir ini antara kuning dan hijau. Mungkin kita bakal coba memilih yang warna hijau. Ya, salah warna hijau. Ternyata pilihan kita harus warna kuning guys. Oke, kita bakal coba lewat yang warna kuning sini. Terus kita harus kemana ini? Mungkin kita ke hijau. Iya, salah. Berarti pilihannya adalah abu-abu terus warna hijau ya. Kita bakal coba pertama itu kuning kan. Oke, kuning. Terus abu-abu dan pastinya warna hijau. Soalnya warna hijau belum disentuh. Oke, berhasil lagi si Ipin. Mantap deh jiwa. Dan di sini ada obat-obat coy. Waduh, kok ada obat-obat di tempat permen gini? Waduh, bahaya banget ini ya. Kita ke sini dan oke, berhasil lagi kita lalui. Dan di sini lagi ada sistem keamanan yang harus kita lalui ya. Sistem keamanan untuk orang-orang maling. Waduh, oke, nah ya. Ini saya nggak boleh bilang nice. Seharusnya kita bilang mantap jiwa gitu ya. Wow, salah lagi. Kita bakal coba ke sini dan ke sini. Mantap deh jiwa. Oke, nah jangan kata itu coy. Jangan kata itu, seharusnya kata itu tadi di sensor ya. Terus kita bakal coba lewat sini, mantep di jiwa pokoknya ini. Kita sampai di sini, yay. Terus Ipin harus lewat mana lagi nih? Di sini ada ice cream ya. Ini ada ice cream. Oke, berhasil. Terus kita lewat mana? Oh, kita berhasil keluar guys. Yeay. Dan ya, Ipin tadi lewat jendela sini. Waduh, Ipin. Ipin padahal kan sudah dibilang gak boleh lewat jendela coy. Oke, kita bakal coba langsung pulang saja. Dan kita langsung makan mungkin ya. Soalnya Ipin sudah lapar banget. Oke, Ipin sampai di sini. Yeay. Dan oke guys, mungkin cukup sekian dulu perjalanan si Ipin di dunia Roblox ya. Kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian gak keberatan, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. See you next time and bye-bye my friends.